pikiran dari masyarakat ya, pajak mati ditilang ya. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, itu memang akan dijelaskan di sini untuk masalah pajak. Sanksinya sudah ada, begitu membayar pajak sudah ada dendanya di sana, iya, itu sanksi terhadap pajak. Namun demikian, ya, kami dari kepolisian itu bisa menindak STNK-nya yang tidak melakukan pengesahan. Nah, jadi persepsinya dari masyarakat salah, kok mati pajak katanya nggak ditilang, tapi ini kok ditilang? Kita tilang pelanggaran tersebut karena STNK-nya tidak dilakukan pengesahan, ya. Karena STNK itu kan berlakunya selama 5 tahun. Itu ketentuan STNK berlaku selama 5 tahun dan setiap tahunnya dilakukan pengesahan. Itu di lembar STNK itu kan ada 4, satu lembar itu STNK dan satu lembar lagi notis pajak. Nah, dia itu beda, hal yang berbeda tuh, satu tapi dua tapi disatukan ya, berbalik ya, yang satu lembarnya STNK dan satu lembarnya lagi notis pajak. Nah, kapan STNK itu dilakukan pengesahannya? Ya pada saat wajib pajak membayarkan pajak kendaraannya. Nah, jadi kaitannya berkait jasa kerja, karena di pajak itu, di notis pajak itu ada pajak kendaraan dan ada juga asuransi ya, sumbangan wajib dana cekal lintas itu dari dikelola oleh jasa raharja. Nah, jasa raharja sudah menetapkan itu, sebenarnya itu sudah dari dulu, tapi sekarang ini baru kita tindakan. Seandainya masyarakat pemilik kendaraan yang tidak membayar pajaknya itu, otomatis kan juga tidak membayarkan sebagai warga negara yang baik, ada hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara, apabila terjadi insiden kecelakaan, hak kita menerima santunan dari negara, yaitu dari asuransi jasa raja. Itu haknya kita. Sementara kewajiban kita